Peguam Bela bagi pendakwa selebriti Azman Shah alias atau dikenali sebagai PU Azman mempertimbangkan untuk mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara atau AGC berkaitan 5 pertuduhan terhadap anak guamnya. Ia melibatkan pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 remaja lelaki pada Februari dan Julai lalu. Bagaimanapun, Peguam Muhammad Zahid Ahmad yang mewakili tertuduh berkata, pihaknya perlu meneliti dokumen yang diserahkan oleh pihak pendakwaan terlebih dahulu sebelum menghantar representasi itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas selesai prosiding sebutan semula kes di Mahkamah Session Seremban hari ini. Terlalu dalam prosiding di hadapan Hakim Datin Rusita Budin, Muhammad Zahid memohon tempoh 1.5 bulan untuk meneliti dokumen sebelum sebutan semula kes ditetapkan. Mahkamah kemudiannya menetapkan kes disebut semula pada 31 Januari depan. Itu mungkin juga boleh teruskan mengenai kes hari ini. Hari ini ada dah serahan dokumen. Tadi kita dah dapat dokumen dari pihak penawaran. InsyaAllah kita akan kemukakan satu representasi kepada penawaran pendahulu raya. Untuk pertimbangan lah. Antara niat kita adalah untuk cuba teliti balik kes ini. Kalau ada pertimbangan yang terbaik untuk ditarik balik, kita akan cuba hantarlah surat tu. Nanti itu sajalah saya boleh komen. Tuan boleh komen. Macam mana? Smooth ke ataupun macam mana? Alhamdulillah kita ikut proses. Kalau ada pertuduhan kita pergi dan kita akan lawan ikut proses yang dah sedia ada. Tuan boleh tahu tak dokumen apa yang di sana? Semua dokumen-dokumen yang pihak pendakwaan akan gunakan untuk perbicaraan. Itu yang kita akan kita terima hari ini lah. Jadi daripada Cik Man sendiri macam mana pula mengenai kes pada hari ini? Doakan Cik Man dan terima kasih kepada Cik Man. Macam semalam pun dia juga ada pertuduhan baru kan. So mungkin macam mana kehidupan Cik Man selepas sekarang ni macam mana? Adakah semakin okey ataupun mental terganggu ke? Benda tu jelas sebanyak kita memikir jugalah, tapi nak buat macam mana kita kena teruskan. Doakan saya. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih. Cuba. 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 C